Elaine adalah mamalia yang tergolong dalam keluarga Bovidae dan masuk ke dalam kelompok antelope. Dilansir University of Michigan, Elaine mendiami kawasan padang rumput luas tanpa pepohonan dan juga hutan yang tidak terlalu lebat. Satwa ini juga bisa ditemukan di area semi gurun di ketinggian mencapai 4.000 meter. Elaine merupakan antelope dengan ukuran terbesar. Berat tubuhnya bisa mencapai ratusan kilo. Tidak hanya itu, Elaine juga memiliki beberapa keunikan lain yang sebaiknya kamu ketahui. Ada 72 jenis antelope yang dapat ditemukan di Afrika. Di antara seluruh spesies tersebut, Elaine merupakan spesies dengan ukuran yang terbesar. Berat badan Elaine jantan berkisar antara 400 kg hingga 1 ton, sedangkan betina sekitar 300 hingga 600 kg. Sementara itu, tanduk Elaine jantan bisa tumbuh hingga 120 cm dan betina 60 cm. Dengan ukuran tersebut, tidak heran jika mereka menjadi antelope terbesar. Seekor Elaine betina akan mengalami masa kebuntingan sekitar 8,5 hingga 9 bulan dan hanya melahirkan seekor anak. Berat lahir anak Elaine yang berkelamin jantan sekitar 28 hingga 35 kg, sedangkan betina berkisar antara 23 hingga 31 kg. Uniknya, sekelompok Elaine betina yang baru beranak akan berada dalam satu kelompok atau nurse group seperti dilansir African Wildlife Foundation. Begitu anak telah lepas tapi, induk akan kembali bergabung dengan kawanan betina, sedangkan anak-anak tetap bersama di nurse group tersebut. Biasanya, mereka akan dijaga oleh indukan lain yang baru saja melahirkan. Tidak diragukan lagi, dengan berat jantan mencapai 1 ton, Elaine menjadi satwa yang terbesar dalam kelompok antelope. Namun, dengan berat badan tersebut, Elaine harus menerima konsekuensi menjadi antelope dengan kecepatan berlari paling lambat. Elaine hanya mampu berlari dengan kecepatan 40 km per jam. Namun, mereka hanya mampu melompat hingga mencapai ketinggian 3 meter dari posisi berdiri. Air merupakan komponen penting bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Namun, pada musim kering, di mana air sangat langka di daratan Afrika, Elaine tetap bisa bertahan hidup dengan normal. Dilansir African Wildlife Foundation, ketika sumber air melimpah, Elaine bisa minum dengan sangat rakus. Namun, ketika sumber air sudah habis, mereka bisa bertahan dengan jumlah air yang sangat minimal, bahkan tanpa air sekalipun. Elaine hidup dalam sebuah kawanan. University of Michigan melansir, setiap kawanan bisa terdiri dari 25 individu, dan jumlah ini bisa bertambah ketika ada betina yang baru saja beranak. Bisa terdapat lebih dari satu jantan dalam satu kawanan, tetapi hanya satu yang mendominasi. Elaine jantan rupanya hewan yang sangat gagah dan pemberani. Ketika ada predator yang mendekat, Elaine jantan dengan sigap membentuk benteng pertahanan di garis terdepan untuk melindungi para betina yang sedang bunting atau menyusui serta anak-anaknya. Elaine merupakan mamalia terbesar dari kelompok antelope. Karena tubuhnya yang berat, konsekuensinya satwa ini tidak bisa berlari kencang sehingga sering menjadi santapan para predator Afrika.